terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan call sign SGY 182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Dari TNI Angkatan Laut, ada KRI Lalat, KRI Kurau, KRI Siwar, KRI Cut Nyakdin, yang sedang menuju TKP dan sebagian juga sudah ada di sekitar TKP, serta dari Polda Metro Jaya, Polair ada 6 kapal. Ya, jadi seluruh jajaran sudah bergerak cepat untuk melakukan pencarian dan penyelamatan.